Buah sirsak banyak ditemukan di daerah beriklim tropis. Buah bernama Latin Annona muricata ini sangat mudah ditemukan di Indonesia dan umum dijadikan santapan. Buah sirsak sering dikonsumsi langsung atau dijadikan jus, puding, atau campuran es buah. Tidak hanya daging buahnya, bagian lain dari tanaman sirsak, seperti batang, akar, dan daun sirsak, juga cukup sering digunakan sebagai obat tradisional. Berkat kandungan nutrisinya, buah sirsak diyakini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Berikut ini adalah beberapa manfaat buah sirsak yang perlu Anda ketahui. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C dan antioksidan yang terdapat di dalam buah sirsak berperan sebagai antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas di dalam tubuh serta mengurangi risiko untuk terkena penyakit kronis, seperti diabetes dan hipertensi. Selain itu, kandungan nutrisi pada buah sirsak juga diketahui dapat menjaga daya tahan tubuh agar tetap kuat melawan penyakit infeksi. 2. Meredakan peradangan. Ekstrak buah sirsak diketahui memiliki efek anti radang. Efek ini dipercaya baik untuk meringankan peradangan dan penyakit yang muncul akibat peradangan, seperti asam urat, gout, hipertensi, dan artritis. Meski demikian, penelitian sejauh ini belum dapat menyimpulkan dengan pasti bagaimana efektivitas buah sirsak sebagai pengobatan. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan manfaat buah sirsak yang satu ini. 3. Melancarkan pencernaan. Tingginya kandungan serat dan air di dalam buah sirsak baik untuk menjaga saluran cerna agar tetap aktif. Rutin mengonsumsi buah-buahan, termasuk buah sirsak, juga baik untuk mengatasi dan mencegah sembelit. 4. Melawan infeksi. Suatu riset di laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak buah sirsak terlihat dapat membunuh bakteri, virus, serta parasit. Ditambah kandungan nutrisinya yang dapat memperkuat daya tahan tubuh, buah sirsak dipercaya baik untuk membantu pemulihan tubuh setelah terkena infeksi. 5. Mencegah pertumbuhan sel kanker. Di dalam buah sirsak, terkandung antioksidan dan beragam zat kimia lain yang memiliki sifat anti kanker. Beberapa studi di laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak buah dan daun sirsak terlihat dapat menghambat pertumbuhan berbagai jenis sel kanker, seperti kanker payudara, prostat, usus besar, hati, ginjal, dan mulut. Berbagai penelitian memang telah menunjukkan berbagai manfaat buah sirsak untuk kesehatan. Namun, perlu diingat, manfaat sirsak tersebut baru diketahui berdasarkan hasil studi dari beberapa penelitian berskala kecil. Buah sirsak boleh saja dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat karena memang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Namun, bila Anda hendak menggunakan suplemen atau pengobatan herbal yang mengandung ekstrak buah, daun, atau bagian lain dari tanaman sirsak, sebaiknya konsultasikan ke dokter terlebih dahulu terkait keamanan dan efektivitasnya.